Tipe-tipe pengguna. Aplikasi Capsulein. Suruh teman untuk download aplikasi Capsulein pakai kode referral. Oh iya, gua kan udah punya aplikasi Capsulein. Seingat gua kalau ngundang temen untuk download aplikasi Capsulein bakal dapat poin. Kan lumayan, Bet. Bisa dapat hadiah. Udahlah, gua bagiin kode referral ke teman-teman biar dapat poin banyak gua. A few moments later. Halo, Ja. Halo, Bro. Ada apa? Lu udah ngeliat WA gua belum? Download aplikasi Capsulein gak biar gua dapat poin? Ya udah nanti gua download pakai kode referral lu kok. Santai. Oke, Bro. Makasih ya. Iya, sama-sama. Check-in pakai aplikasi Capsulein. Biar dapat poin dan merchandise. Permisi, Mbak. Saya mau check-in di Capsulein. Iya, Kak. Udah pesan di aplikasi? Iya, Mbak. Udah kok, Mbak. Saya pesennya di aplikasi Capsulein. Saya juga udah sering kok nginep di sini biar bisa dapat banyak poin, Mbak. Bener, Kak. Kalau misalkan Kakak booking lewat aplikasi, itu Kakak bisa dapat poin. Dan poinnya itu bisa ditukarin merchandise yang ada. Bener banget. Oke, Kak. Ini untuk kunci akses masuk sama lokernya. Ini untuk alat mandinya ya, Kak. Hotelnya ada di lantai 3. Terima kasih. Ya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Pakai aplikasi Capsulein. Dapat gratis kopi susu. Permisi, Mbak. Saya mau check-in di Capsulein. Saya juga udah pesen lewat aplikasi, Mbak. Boleh, Kak. Boleh saya cek transaksi bookingnya? Boleh, Mbak. Oke. Ini untuk akses masuknya ya, Kak. Ini untuk alat mandinya. Hotelnya ada di lantai 3. Untuk gratis kopinya? Masih ada, Kak. Nanti mau ditunggu atau diantar? Diantar aja, Kak. Di atas. Oke, siap. Makasih, Kak. Iya, Kak.